dari Sabang sampai Merauke, terus dari gunung sampai Lasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melakukan perjalanan di areal Pondok Pesantren Pacul Goang, tepat di samping Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasihin yang berada di Dusun Pacul Goang, Desa Jatirejo, Kecamatan Liwek, Kabupaten Jombang, yang mana Pondok pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Sohib. Yang berbeda kali ini adalah di sekitaran pondok pesantren banyak sekali terdapat lukisan, yang mana lukisan itu sangat indah dipandang, mewarnai sisi-sisi jalan, tembok pondok, dan pagar-pagar pondok. Di sini terdapat lukisan para masyayikh atau para pendiri Pondok Pesantren Pacul Goang. Kali ini kita berkeliling di areal Pondok Pesantren untuk sekedar melihat-lihat suasana. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mondok di sini bisa mengobati sedikit rasa rindu. Ya, kita berlanjut ke sisi barat pondok pesantren. Di sini biasanya ramai sekali berseliweran para santri. Kali ini sedikit sepi. Di sisi jalan juga terdapat banyak warung. Biasanya banyak juga santri pada ngopi di sini. Mungkin posisi masih lebaran, belum pada kembali ke pondok. Pengennya sih masuk ke areal pondok pesantren, tapi kondisi pakaian kurang memungkinkan, jadi ya sekedar lewat saja teman-teman. Ya, kita putar balik lagi. Kita mau menuju jalan yang banyak lukisannya tadi. Kondisinya masih sepi sekali teman-teman di sini. Mungkin para santri belum pada balik ke pondok. Ini kita lanjut ke arah makam, jadi harus kembali lagi ke lukisan. Kita lihat sangat indah sekali di sisi kanan dan kiri jalan terdapat banyak sekali lukisan, menambah keindahan saat melewati jalan ini. Ini ada kata-kata yang sangat bagus sekali dari Kiai Haji Abdul Aziz. Banyak sekali petuah-petuah beliau tertorehkan di samping kanan kiri tembok pesantren. Sangat indah, bagus sekali. Silakan teman-teman yang penasaran, silakan lewat sini. Bagus banget teman-teman, kata-kata beliau bisa buat status WA tuh. Silakan lewat sini kalau ingin update status pakai kata-kata Mbah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Apalagi buat para santri cocok. Ya, kita lanjut ke arah makam. Kita belok kanan. Ya, ini sudah mau sampai. Banyak anak kecil main ini teman-teman. Ya, kita masuk makbaroh Kiai Haji Abdul Aziz Mansur.
Ini yang di depan ini Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Di belakang sana itu juga banyak teman-teman para masyayikh Ponpes Pacul Goang. Nanti kita akan ke situ. Sementara kita akan ya, kita berlanjut ke makam berikutnya teman-teman, di mana makam ini masih berdekatan dengan makam Kiai Haji Abdul Aziz, hanya berbeda sedikit di sisi utara makam Kiai Haji Abdul Aziz. Di areal makbaroh yang kedua ini terdapat makam masyayikh Pondok Pesantren Pacul Goang. Ada 9 makam. Sebelum kita beranjak pulang, kita nanti sejenak berdoa ke para leluhur atau masyayikh Ponpes Pacul Goang. Ya, terima kasih teman-teman untuk vlog kali ini. Cukup sekian saja. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.